Kiranya juga akan diperbaiki supaya lebih canggih lagi. Kampanye seperti ini, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien tahun 2019, Rumah Sakit Umum Dr. Haji Soekarno Sastra Atmajo. Ini belum masuk IPKP. Oh sudah. Kalau gitu bahasanya jangan ini, jangan apa nih? Mungkin apa ya? Ah gitu aja kayaknya. Karena kan di situ ada tiga unsur kan, unsur profil, peningkatan mutu sama IPKP. Judulnya presentasi direktur. Ya enggak apa. Presentasi direktur mengenai dalam rangka akreditasi. Nah, gitu aja. Satu tanggal sekian benar kegiatan kita. Kira itu dokter sama salah satu orang buat. Judul depan nanti akan diganti. Terus agendanya, tapi ini profil rumah sakit, 2 latar belakang dan tujuan, 3 indikator mutu nasional, 4 program prioritas rumah sakit, 5 indikator area klinis, 6 indikator area manajemen, 7 indikator sasaran keselamatan pasien, 8 PDKA, 9 PKP ketinggalan. Ini kontrasnya bagus nggak warnanya? Atau yang belakangnya agak diterangin dikit? Ditipisin dikit? Jadi, yang birunya itu di... Ya, jadi tulisannya lebih apa nih? Jelas. Lebih jelas. Tulisannya remang-remang. Oke, remang. Biasa komentator itu selalu gitu. Ini mumpung ada yang ngerjain. Profil rumah sakit Dr. Haji Soekarno Sastra Atmajo. Nanti pertama ini Bapak bacanya langsung ke The Staff of the Hospital in Kuala Kapuas tahun 1942. Yang pertama. Selanjutnya pada tahun 1966 ini nanti yang di upper. Terus yang sekarang yang tahun 1990 ada bantuan dari Indonesia Asia Development Bank dibangunlah rumah sakit. Kalau saran saya ininya apa untuk keterangannya pakai tahun aja misalnya kayak itu ya. Yang paling kiri tahun 1931. Enggak, sudah saya. Enggak, itu sebenarnya dibangunnya tahun diresmikan tuh tahun 31. 1931. Nah, terus yang upper-nya tahun berapa ya? Pindah ke upper. 1966. Nah, tulisnya itu 1966, kemudian di sini 1993 gitu aja. Jadi nanti Pak Agus cerita. Gitu aja. Jadi di bawahnya itu pakai karena yang kecil-kecil itu enggak akan dibaca juga sama ini. Nah, kecilan tulisannya. Jadi bawahnya pakai tahun aja, tahun 31 60 berapa tadi? 96 93. 90. Nah, biar nanti Pak Agus yang ini. Betul. Yang improvisasi. Nah, bagusnya sih ditentir aja sekarang ini kira-kira yang 31 itu gimana. Kayak hilang gitu ya. Oh, ya udah. Itu nanti Pak Gun baca aja. Enggak, mereka perbaiki nanti, Pak. Enggak. Enggak, tapi nanti saya silakan kok nanti. Waktunya lama kan. Ya, diperbaiki sini boleh. Enggak, maksudnya yang di 31 itu ceritanya tapi Pak Gun sudah baca sejarah ya. Oh, ya udah, sip aja. Di seberang tapi harus ingat, Pak. Ya. Di Barimba. Hanggulan Cinta. Sebenarnya nama Hanggulan Cinta itu baru setelah rumah sakit itu beralih ke Indonesia. Kan ini rumah sakit pertama ini dibangun oleh Basel Mission. Namanya pertama itu Rumah Sakit Kuala Kapuas. Pertama kali dibangun oleh Dr. Fischer. Ya. Nah, kemudian nama Hanggulan Cinta itu ketika dia diserahkan sama GKI. Karena GKI itu kan beralih dari Basel Mission itu tahun berapa? Ada yang ingat nggak? Nggak ada tahu di sini ya? Nah, itu jadi gini, Basel Mission itu beralih jadi GKI itu tahun 50-an rasanya. Jadi diserahkan GKI apa nih? Basel, ini harusnya Freddy tahu nih. Jadi, itu kakeknya Pak Teras, ininya, yang apa nih? Yang jadi sinodenya. Nah, jadi beralih. Nah, setelah dipegang oleh GKI, barulah itu dipegang dari Hanggulan Cinta itu rasanya terakhir-terakhir aja itu. Setelah dialihkan dari apa nih? Dari Basel Mission ke pemerintah Indonesia. Nah, ketika rumah sakit itu dialihkan ke pemerintah Indonesia, nah yang punya Basel itu jadi yayasan Hanggulan Cinta. Itu punya
sinodenya Banjarmasin itu apa namanya Pak? Yang jalan itu? Ya, menjadi sinode GKI. Ah, menjadi sinode GKI di. Besar Misen itu dari mana? Swiss. Swiss. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya Pak Dr. Fischer itu tahun 27 itu sudah bikin poliklinik di Kuala Kapuas. Jadi beliau itu datang dari Banjar, dari sinode itu. Itu ada ininya tuh, pusat ya, misi. Kira-kira tahun berapa itu? 27. Di Hangulan Cinta itu. Oh, enggak tahu saya. Tapi yang jelas bagus dari 27 itu dibikin poli. Tahun 31 itu. Jadi ketika dia bangun poli itu, dikirim surat sama dia ini ke Balai Mission mengatakan bahwa kita perlu bikin rumah sakit di sini. Nah, kemudian disetujui sama Balai Mission, tanah di Barimba itu dibeli. Di hutannya dibuka. Dari situ mulai dibangun rumah sakit. Nah, diresmikan tahun 31. Ya udah gitu aja, berarti yang Anggulan Cinta nanti gak usah disebut ya, karena tidak tahu beralihnya. Nah, karena itu Anggulan Cinta itu sebenarnya ketika ya, namanya Anggulan rumah sakit Kuala Kapuas ya, gitu ya, yang dibangun tahun 31 itu aja. Kemudian gak tahu tahun berapa nama rumah sakit berubah jadi itu setelah diserahkan Indonesia kan kita aja nanti. Berubah lagi nanti kan ke arah itu terserah mau coba ke Kapuas itu tahun berapa ya? 93 bukan 93 itu di bawah itu 93 ke sini ya 93 yang diresmikan oleh Bapak Adi Atma. Oh, ya. 93. Oh dibangunnya diresmikan oleh Dr. Adi Atma tahun 93 diresmikan. 90 itu mungkin mulai dibangun. Nah, selesai 93. Ya. Dibangun 90, selesai 93. Nah, kalau yang tahun 31 itu dia selesainya diresmikannya yang tahun 31 itu dulu. 31 diresmikan. Karena dibikin di Wikipedia itu saya juga. Di Wikipedia. Motonya bagian tak informasi artinya ramah dan siap menolong. Visi-misinya terwujud pelayanan kesehatan prima RSUD yang maju dan mandiri. Gambaran umum ini mohon koreksi apakah dinarasikan ini akan disebutkan satu persatu. Satu misalkan rumah sakit tipe C dengan jenis pelayanan meliputi A1 ICU, 2 IGD 24 jam, 3 kamar bersalin 24 jam atau seperti gini aja. Kalau gini kayaknya ngelihatnya agak susah ya. Susah ya. Ya diurutkan aja ya, Dok ya. Ya, seperti itu. Entah dibikin dot apa dibikin gimana jadi enak ngelihatnya. Iya. Kelas. Rumah sakit kelas C. Iya. Nah, ini kayaknya kalau saya nggak usah terlalu rinci pakai NIP segala macam, nggak usah pangkat, nggak usah. Kalaupun mau dibikin struktur, dibikin aja misalnya kabid siapa, namanya siapa, jadi agak besar ininya kelihatannya. Nama dan jabatan aja. Itu nggak perlu dibacakan juga nanti. Iya. Karena cuma sekedar untuk tahu aja. Nih struktur. Nggak, maksudnya apa nih? NIP sama pangkatnya dihilangkan aja. Biar kelihatan itu misalnya jabatan sama nama. Nah, gitu aja agak lebih apa nih? Ya. Tulisannya agak lebih besar. Nah, data ketenagaan tahun 2019 ini masih ada yang kosong untuk keperawatan masih belum kami bisa menentukan antara PNS dan kontrak, jadi masih dikosongkan. Jumlah tempat tidur sudah disepakati kemarin sama MR 155 tempat tidur. Wih, ada SK direkturnya? Ada. Oh, udah. Yang 155? Iya. Apakah sama itu yang harus tahu atau gimana? Kak Kristin? 142 yang bukan. Iya lah. Itu berpengaruh sejak
berpengaruh karena mereka lihat ininya. The Vision kemarin yang pakai datanya dari Pak Fitri juga. Datanya ini terakhir ini saya keliling setiap ruangan, saya lihat di perinatologi itu pun data hitung yang dihitung dulu mungkin anu yang besi itu aja. Padahal di perinatologi itu yang kayu ada, yang kita bed kayunya itu pun yang kayu diisi dengan dua bed. Nah, kalau kita menghitung sedangkan dua bayi itu berarti dua status. Tapi nggak apa-apa, kayaknya kalau nanti ada perbaikan berarti diperbaiki aja SK-nya. Karena mungkin yang kita itu pakai SK yang lama. Yang terkas itu kan SK yang. Nanti kalau ditanya kenapa ini berubah, karena kami waktu hitung ulang hilang aja nanti. Iya. Ada perubahan. Soalnya kebanyakan bayi-bayi itu nggak dihitung jadi pasien. Box bayi. Nah kalau data bor ini yang masih juga minum Pak Fitri gimana ya? Soalnya kalau menurut informasi dari ruangan itu, semua ruangan itu selalu full, tapi kenapa bor kita ini selalu rendah? Makanya ini yang masih kami bingung Pak. Sampai pasien itu sampai semuanya dirujuk saking penuhnya ruangan kita. Makanya kami sesuai ini juga tempat tidurnya juga. Di tempat tidurnya sekarang bisa 42 sama ya sesuai sesarian kalau tidak juga dari baru sulit. Kalau Juli Agustus ada nggak datanya Pak? Ada, nanti kan minta ya Pak ya. Sebenarnya nanti itu bisa di-compare dengan data ini, data dari kan masing-masing ruangan juga bisa bikin bor kan? Iya. Nah nanti kita compare aja. Kalau saran saya yang ini sajiannya bukan pakai tabel, pakai apa? Pakai grafik. Digrafikan gitu. Jadi melihatnya enak. Kalau gini kan enggak kelihatan ininya, naik turunnya. Nanti kan bisa dijelaskan. Karena ada daya untuk mengenai latar belakang dari Pak Fitri peningkatan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bermutu dan aman bagi pasien. Karena ada turun sakit, maka pemerintah menjadikan pelayanan pasien membagi menjadi 3 subkomite yang tujuannya untuk upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sehingga meningkatkan kepuasan pasien keluarga dan masyarakat. Satunya apa tadi? Kenapa? Tadi satunya tadi profil ya? Iya. Kedua latar belakang. Judulnya tadi kan sudah berubah. Apakah itu masih latar belakang saja atau berubah juga duanya? Langsung aja ini kayaknya langsung jadi ini aja Pak, peningkatan mutu. Langsung. Ini kan sudah masuk peningkatan mutu kan? Yang dua kan sudah peningkatan mutu. Tidak ada jadi latar belakang. Nggak usah pakai kata latar belakang lagi. Langsung peningkatan. Langsung NKP. Peningkatan mutu langsung pasien. Apa? Nanti dia lupa. Terpak. Mendek. Tadi setelah latar belakang apa? Setelah latar belakang tadi apa ya tadi kan stop. Ini kantor motor nasional. Oh iya nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa. Jadi sudah langsung aja tadi PMKP nggak apa-apa. Karena di indikator mutu kan sudah masuk PNKP. Kan harus isi apa dan sebagainya kan gitu. Ya. Ini di slide show-nya, slide show. Oh iya. Tujuan PNKP dan ini sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan. Yang tadi slide balik coba yang sebelumnya. Oh gitu. Kayaknya ini deh kalau kata-kata begini tidak usah terlalu banyak. Karena Pak Gus juga akan baca ini. Jadi di apa nih? Upaya PMKP itu ada. Ini gimana? Sebenarnya ada di bawah sebenarnya. Enggak usah dibaca tuh Pak Gus gitu. Lewat-lewat aja nanti. Hebatnya.
nih kan. Nah, baru kita masuk ke indikator indikator internasional ada 12. Satunya kepatuhan itu partisipasinya. Sebelum itu apa tadi? PMK. Oh iya. Ke 12 ini kan data yang dari Sismadak itu memang benar-benar luar biasa. Enggak ada gitu, Pak. Benar-benar luar biasa. Jadi makanya Pak itu pusing sekali bikin analisa ini karena kepatuhan dalam pengikutan data itu memang enggak ada. Makanya rekomendasi kami itu kan bikin tingkatkan kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien dengan minimal 2 identitas, kemudian dilanjutkan dengan 5 identitas pasien, melaksanakan audit secara berkala oleh pemerintah itu dan keselamatan pasien. Ini di sini kan di triwulan analisanya kan relatif capaian triwulan 2 sebesar kok sampai 100% itu gimana? Itu apa ya? Enggak, itu grafik kan sampai grafiknya ke atas itu. Analisis mandangnya kayak gitu, Pak. 100%. Oh, enggak. Kalau gitu ini apa? Kita ini kan ada kemungkinan kesalahan pengisian ininya. Jadi ketika dia ada data, itu kan harus di cleaning namanya. Harus dibersihkan. Nah, kalau mereka mengisi 100% itu apa nih? Kita bisa bilang apakah ini hanya berasal dari satu ruangan apa tidak? Ini global, Pak. Karena kalau Sismadak itu semua anaknya masuk ke sana. Cuma masalahnya, jeleknya Sismadak itu kita nggak tahu ruangan mana sudah mengisi, yeah, mana enggak. Nah, itu masalahnya. Jadi bisa jadi itu yang ngisi 100% itu memang ruangan yang 100%. Dan bisa jadi hanya dia yang ngisi. Nah, kita Pak di sini, kita tidak ada PIC yang PIC kan juga ruangan. Itu PIC kan tiga ya di ruangan itu yang masuk datanya itu. Kalau diturunkan gimana? Enggak, tetap enggak apa-apa aja, bagus nanti bagus tinggal jelaskan aja. Data Sismadak seperti ini karena memang kita belum bisa mengapa nih? Jelaskan kayak tadi Yusuf itu yang ini apa nih? Pengumpulan data kita masih belum input data kita masih belum baik. Artinya data 100% ini karena memang ruangan yang 100% yang menginput, tapi yang lain enggak ini. Karena kan tiba-tiba anjlok gitu. Iya. Enggak, dari yang Januari kan juga hanya 20% ya. Iya. Masa Februarinya langsung 100%, Maret 100% dan anjlok lagi. Iya. Ya. Nah, penjelasannya nanti begitu aja. Makanya kami ini memang bikin data yang memang sesuai di Sismadak itu. Ya udah, enggak apa-apa. Nah, ini kayak yang emergency response time kurang dari 5 menit itu bulan April dan Mei-nya pun enggak ada yang ikut sama sekali. Jadi kita bikin ini apa adanya aja sesuai dengan data yang ada di Sismadak memang. Respon time di IGD. Jadi kan rekomendasinya tadi tingkatkan kepatuhan petugas dalam input data, mempertahankan kecepatan respon time terhadap pasien gawat-gawat seperti itu. Kalau misalnya bisa nggak gitu ini harus diisi setiap bulan atau bisa misalnya bulan ini berapa bulan sebelumnya nggak bisa? Nggak bisa. Ini sensus harian. Ya. Sensus harian. PIC itu sensus harian. Begitu lambat memasukkan input datanya dia sudah ditutupnya. Dianggapnya nggak ada data ya bulan ini. Makanya PIC itu memang benar-benar tugasnya luar biasa. Sebenarnya kalau yang dulu saya pernah coba, jadi ketika nggak ada data di Sismadak, saya cari data manual. Ada nggak manualnya? Nggak ada juga. Tapi sebenarnya kayak ini yang respon time 5 menit ini kan ada Christine mana? Itu ada ini, ada data SPM. Nah itu bisa pakai data SPM. Manual. Kamu nggak pakai itu? Nggak, maksudnya bisa mengisi ini gitu kekurangannya. Cuma memang kita ngising itu lagi manual. Emang itu kerja lagi karena kita mesti entry semua ruangan. Nah, kita rekap. Tapi kalau diisi ya lambat. Memang Pak, kalau kami sebagian itu cross check kayak di atau lebih enak ini aja.
memang secara manual ada, tetapi karena tidak dimasukkan di entry di smarter, akhirnya ini kosong kan gitu aja. Jadi apa yang kita buat itu yang sesuai dengan yang ada di smarter. Tapi kalau saran saya Pak Gus, kalau kita punya data, lebih baik kita sajikan data yang ada. Kalau bisa, kalau sempat. Nah untuk ini ada di SPM-nya Christine. Karena dulu yang pas yang simu, yang saya pernah bikin itu Pak Gus, itu saya ngetik, apa ya, ngitung ininya, data manual. Walaupun tidak semua, tapi beberapa yang di apa nih indikator nasionalnya ada. Ini. Ya, gitu. Terus kemudian Maret April kan. Enggak, tapi untuk sekali kita pakai data ini, sekali kita pakai data manual, untuk semua ini pakai data manual semua, semua bulan. Karena kalau ini kan cuma IGD. Iya. Nah, jadi mudah aja ngisinya sebenarnya. Enggak, maksudnya yang ini nih. Ini kan cuma riset pemerintah, ini harus tanya IGD kan? Iya, gini. Jadi mudah aja gampang. Krisin ini kan ada kan ya? IGD response time ada SPM. Kalau ini kan data dari sistem data, nanti kami komparasi dengan ya. Beberapa yang memang ada di SPM, ambilan dari SPM. Tapi enggak, itu kan ada capaian. Itu kan dari sistem data. Misalnya kita tambah data untuk yang manual. Jadi bisa ada dua. Dua grafik. Bisa. Data sismadak dan data manual ya, gitu aja. Jadi data manual kita sebenarnya begini gitu. Masalah entry-nya, entry masalah kita entry. Ya, gitu. Oke, jumlah rawat jalan. Pada triwulan 2 rata-rata waktu tunggu pasien rawat jalan wilayahnya kurang dari 60 menit sebesar 59,33%. Terjadi capaian peningkatan sebesar 5% dari capaian triwulan 1 yang sebesar 54,33%. Capaian tersebut belum memenuhi target 100% dikarenakan 1. Sebagian dokter spesialis masih merangkap di kamar operasi dan rawat inap. 2. Penyediaan serta medis pasien masih manual. Rekomendasinya 1. Menambah dokter spesialis yang masih kurang. 2. Bila yang meminta membuat intermedis. Nah, saran saya sih Pak Agus, Pak Agus kan ini kuat menghafal nih. Jadi ditampilkan tuh Pak Agus cukup ininya aja apa? Cukup grafiknya. Untuk keterangannya itu dimasukin di catatan di bawah. Nah, jadi nanti Pak Agus ini diprintkan ini. Diprintkan model kan itu apa nih yang slide catatan nah jadi analisanya dihilangkan. Jadi yang kelihatan itu grafiknya, jadi kelihatan beliau ini menguasai. Nah gitu. Makanya soalnya kami apa dapat masukan dari rumah sakit Ansar presentasi seperti ini dong. Betul, tapi kata-katanya nggak usah ditampilkan. Karena kata-katanya ditampilkan. Nggak usah. Justru kalau nggak ditampilkan itu orang bilang, wah hebat nih direkturnya. Wah gitu. Kebetulan Pak Agus ini mengapanya cukup kuat. Maksudnya itu supaya siapa calonnya bukan buat orang lain. Iya. Yeah. Untuk diri kamu sendiri. Jadi dibuang aja sebagian. Semua aja buat. Ada di bawah di kertas. Enggak, karena ini di bawah sebenarnya. Kalau mau ini nanti dicarikan laptop besar, beliau di sampingnya itu kalau laptop yang bagus itu, sampingnya ada ininya, ada tulisannya, nah, gitu. Nah, penindaan operasi elektif ini memang nggak ada sama sekali di Indonesia. Data manual itu nggak ada. Iya, ini yang kami maksudkan adalah yang ada itu cuma seksi sito saja. Sedangkan ini kan operasi, semua jenis operasi yang ada. Oh iya. Kalau bahasanya di penjelasan itu penundaan operasi itu mulai dokter menjadwalkan sampai misalnya pelaksanaan operasinya itu tidak melebihi dari 2 hari.
itu bahasa ya, yang di kampus indikatornya. Eh Christine rasanya di ini ada ya spam ya? Enggak, oh enggak ada ya. Yang ada aja ada. Yang ada aja. Oke. Yang ada aja. Oke. Ketepatan jam visit dokter spesialis rata-rata ketepatan jam visit BPJP triwulan 2 sebesar 96.95. Terjadi capaian ini memang benar. Terjadi capaian peningkatan sebesar 1% dibanding triwulan 1 sebesar 94. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 100% karena jumlah BPJP pada KSM masih kurang sehingga terkadang masih merangkak ke dalam klinik. Nah, intinya itu fluktuasi keluar masuknya dokter spesialis. Iya. Nanti ya, sama ada. Ini datanya dari Sismantap juga. Iya, iya. Ya, karena dokter kita banyak yang kontrak kosong ini lagi. Pokoknya sekarang nih Pak Agus dengar, nah Pak Agus dengar itu nanti ini bisa hafal. Ya. Nah, waktu lapor hasil tes kritis laboratorium ini juga benar. Ini sedikit ditambahkan ini dua macam pemeriksaan untuk Mbak Dwi nya benar ada ini. Jadi pemeriksaan kalau gula darah rutin ya Mbak Dwi ya itu sebelum 30 menit sudah selesai aja. Tapi kalau sudah kimia segala itu lebih dari 2 jam. Jadi capaian grafiknya juga berbeda. Ada dua grafik. Tinggal dijelaskan aja kan ada ininya legendnya kan ada itu. Kepatuhan penggunaan Kornas di bulan April memang tidak ada datanya juga. Kepatuhan penulisan resep sesuai dengan Kornas. Oh Kornas ini Kak Christine yang di SPM apa? Nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya? Ada rasanya. Oh, iya, ada. Ada. Entah datang sama Christine aja. Nah masukkan aja data manual itu. Yang di April ya sama Januari yang kosong datanya. Enggak sekali menggunakan data manual, pakai manual semua. Ya. Jangan dicampur sama Sismadak. Nah, jadinya itu nanti dihapus semua ya, manual gitu. Manual semua. Ya. Kepatuhan cuci tangan ini memang data benar-benar ada dari PPI. Nanti rekomendasinya tingkatkan disiplin dalam kebersihan tangan melalui Vemoman, pastikan tersedia sarana di semua area perawatan. Kembangkan budaya saling mengingatkan antar nakes untuk melakukan cuci tangan di vape. Ada peningkatan dari triwulan pertama ke triwulan kedua. Makanya di rekomendasi kalimat rekomendasi itu awalannya itu awalnya nggak boleh masuk dengan misalnya kembangkan atau mengembangkan karena maksudnya tujuannya untuk kita sendiri kan. Ya. Paparan itu bukan untuk orang, bukan kita menyuruh orang untuk membuat ini. Yang kita lima itu apa perlu kita T meningkatkan disiplin. Berarti buat kita kan. Tapi kalau tingkatkan disiplin, berarti dia menyuruh orang. Maksudnya kalimat rekomendasi itu dibuat di situ. Dari analisa itu kami melihat ingin mengembangkan. Ya, nanti direktur sendiri nanti yang bisa berimprovisasi. Kan makanya nanti dilakukan. Iya. Makanya tadi itu yang kayaknya karena kan bagus itu menegaskan kembangkan ini udah bagus. Jadi siapa yang melakukan ini? Iya. Kita kan bagus. Iya. Yakin ya. Karena kerja. Iya. Meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh. Ini ada nggak di SPM, Mbak? Ada. Resiko jatuh nggak ada? Nggak ada. Ini. Jadi data itu ada di Sismada, ada di SPM. Nggak bisa kita SPM semua kan datanya. Semua ada di 10, di 12 program nasional. Kalau SPM itu masalahnya dia ada permenkesnya sendiri. Kalau ini kan dia masih belum ada ininya. Yang nggak ada di Sumatera, pakai satu yang di SPM. Ini penanda udah biar aja. Kalau kepatuhan terhadap klinik laboratorium memang ini nggak ada di SPM, Pak? Nggak ada. Ini datanya ini dari Sumatera semua, Januari, Mei, Juni itu kosong.
Yang 100% itu dari mana itu? Gak tahu ya? Gak tahu. Makanya? Sebenarnya kita bisa lihat sih di rekap itu namanya. Di rekap. Ini sesmadaknya rekap yang bapak? Rekap kami brand? Enggak, di rekap itu nanti ada ini pengisian-pengisian oleh ruangan. Cuma memang capek lihatnya. Gak sempat. Organisasinya perlu ditingkatkan kepatuhan terhadap perintah sesuai. Perlu adanya penambahan tenaga untuk menginput dan data yang seperti Bapak bilang. Ya, maksudnya Pak Bila tadi itu rekomendasinya meningkatkan kepatuhan. Ya, kata, bukan kata perintah. Kepuasan pasien dan keluarga ini kami dapatnya dari Gabriel Sena. Ini sebenarnya apa hitungan itu 1 tahun angka kepuasan pasien dalam 1 tahun tahun 2018, tapi kami di situ kan ada beberapa item itu, misalkan kepuasan terhadap kompetensi pelayan seperti itu, ini kan ada nih waktu biaya produk ya, nggak bisa kalau dia ini. Kalau itemnya beda-beda nggak bisa dibikin grafik garis. Nah. Makanya langsung aja ya dok ya. Kalau saran saya sih bagus kalau cuma kepuasan ini ambil keseluruhan aja. Kepuasannya berapa persen gitu? Ya, langsung di rata-rata. Di rata-rata nah, aja untuk semua rata-rata jenis layanan. Langsung kepuasannya 9,3. Dan 79,3 itu artinya apa? Baik, baik sekali atau apa gitu? Interpretasinya Pak Ben. Kalau itu 9,3 itu. Baik. Kepuasan pasien. Interpretasinya itu. Itu kayaknya diambil pelayanan publik kemarin kan? Iya. Nah nilai segitu tuh apa ininya? Baik, buruk atau apa? Baik. Baik. Gak maksudnya baik, sangat baik atau apa gitu? Sebutkan ringnya nanti sekian. Range-nya. Ada. Namanya ringnya itu nanti sekian. Nah dituliskan. Kalau yang di Popo itu ada tuh nilai sekian. Ya. Ya, nah berarti tanya mau Popo 79 kayak ini artinya apa gitu, baiknya. Kecepatan respon terhadap komplain ini semuanya 100%. Oke, ininya apa nih, indikatornya apa dia? Denominatornya apa, denominatornya? Dalam waktu berapa gitu responnya? Oh ini Pak. Oh, 24-nya responnya Pak. Ini ada yang merah kan, ada yang situasinya ada yang merah, ada yang kuning, yang hijau. Merah itu misalnya kalau berkaitan dengan hukum apa segala macam. Kemudian yang hijau itu misalnya cuma administrasi atau biaya segala macam. Itu ada grade-nya, ada yang harus selesaikan 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 15 hari kalau nggak salah itu. Nah berarti itu ini yang masuk sismadak sebenarnya ada 2 bulan yang tidak termasuk sismadak. Cuma saya sudah konfirmasi ke Pak Ade. Pak Ade, bulan yang tidak termasuk sismadak itu apakah ada datanya? Ada kata Pak Ade, karena saat itu di pengaduan tidak terkoneksi dengan sismadak.